Kita udah sampai hotel akhirnya, ya Allah, lihat tuh barang bawaan. Pulang kota, pulang kota katanya. Ini bukan pulang kampung. Pulang kota. Pulang kota tuh. Bapak-bapak udah dapet dus. Iya tuh. Udah boleh-boleh aja kita. Kita masih ada perjalanan 2 hari lagi. Demi boleh-boleh tuh. Lelah, lelah nih bikers. Yang jauh dari suami nih. Udah lelah. Meninggalkan suami. Meninggalkan suami dia. Ya. Ya. Kita backpacker banget kita, aduh. Kita udah nyampe di Edus Hotel, tapi baru bisa check in jam 3, ya sebentar lagi lah ya. Kita salah informasi, kirain jam 12. Lagi pada selonjoran aja, muka capek, tadi bawa kardus, baju, tas banyak banget dari rumah Bunda Fatimah. Oke, kita mau ke Alfamart dulu, mau ambil uang. Nih, di rooftopnya Edus Hotel terkenal, rooftopnya keren katanya, nanti kita ke situ ya. Lelah. Edus Hotel Jogja. Indomaret di mana-mana ada ya. Ini jauh banget cuy dari hotel. Ini ke industri, hotel kita tuh deket industri bakpia. Bakpia pertama sejak 1948. Ya Allah. Nyari Indomaret ya Allah. Akhirnya kita datang masuk di kamar para backpacker. Akhirnya kita masuk. Lihatin. Gelap, terangin. Itu di situ. Masuk dulu ya, masya Allah. Ini hotel untuk para backpacker seperti kita, cuy. Mau kepo, aku tidur di atas guys. Naiknya gimana nih? Ini kalau udah tua ini. Aduh. Wow, naiknya. Aku kedapetan tidur di atas ya. Gak akan jatuh kan, Sulfa? Ini kamar untuk para backpacker. Kamarnya nyaman, murah, meriah. Setelah kita simpan barang-barang kita, tas di hostel, kita gak mau buang-buang waktu nih. Kita langsung naik motor sewaan kita ke Taman Pelangi. Lebih tepatnya Taman Lampion yang ada di Jogja. Keren banget kan guys di sini. Pasti kalian yang ke Jogja itu gak boleh terlewat tuh tempat wisata yang ini. Banyak spot-spot bagus untuk simpenan cadangan profil kalian, foto profil kalian. Abaikan yang ini. Banyak-banyakin aja fotonya. Nah, setelah itu dari sini, karena kita udah seharian dari nikahan Bunda Fatimah, dari akad resepsi dari pagi, lanjut ke hotel, persiapan di hotel, kita langsung jalan-jalan ke sini. Malamnya kita makan di pinggir Malioboro, di pinggir jalan Malioboro. Kita makan di angkringan. Baru habis itu kita pulang ke hotel. Hostel.
could swear it's been 700 degrees in here since you came in. I could swear that this room has been running out of air, and now it's starting to spin. You make me feel kinda bad, kinda good.